Cause I love the night time. Tuh. Hi guys. Hey guys. Ya mau pergi ke? Mau kemana? Mau ke kolam berenang dekat rumah. Hi guys. Tuh. Look guys, look. Buat. Oh, emang itu berat? Iya. Mau mami help? Iya, tapi buat. Oh, berat bener. Antar. Oh, so sweet banget sih tante tadi bilang mau bawain buat kalian. Oh, gemes. Ini pertama kalinya nih kita bakal ke tempat kolam berenang dekat rumah. Ini enggak buat. Enggak berat, oke. Okay. Oke, guys. So, kita sekarang sudah jalan. Tuh ada Romeo. Hai. Lebih ngantuk kesian. Kita tuh maksudnya mau bikin anak-anak capek kan ngantuk biar cepet tidur berenang. Bobo lagi. Aduh, kasihan. Aku bilang Romeo ujung-ujungnya ntar malah kita yang capek daripada anak-anak. Bahaya. Dan aku sekarang suaranya juga lagi habis lagi. Capean juga kayaknya. Nah, jadi kita sekarang lagi nyamperin office-nya dulu guys. Kayak office buat ngambil kartu gitu, kartu membership. Ini yang kita kemarin sempat datengin ya? Bukan, beda. Oh, beda. Iya, jadi Romeo mau ambil member card-nya dulu, membership card-nya dulu. Di perumahan kita ini tuh interestingnya ada beberapa tempat yang ada pool, ada gymnya, ada playgroundnya gitu loh. Nah, tapi di tempat kita yang di dekat rumah kita itu bagusnya dia tuh playgroundnya paling bagus, kayak paling gede gitu. Pokoknya aku paling suka sih, aku udah ngeliatin setiap playground yang di perumahan kita, yang dekat rumah kita tuh paling bagus, kayak paling baru kelihatannya, mungkin baru direnovasi. Itu good thing-nya. And then kita dekat rumah juga ada splash, kayak splash pad gitu yang buat anak-anak kayak main, ada air mancur-mancur gitu. Jadi bukan kolam berenang tapi kayak buat main air doang. Sama ada pool, sama gym dan pool kan. Nah, gymnya juga bagus. Tapi kalau pool tuh sayangnya dia nggak ada kayak slide gitu buat anak-anak main. Ada kayak yang cetek sih buat anak-anak, tapi nggak ada kayak kolam renang slide nih gitu buat anak-anak main perosotan. Dan yang tempat yang duanya lagi, jadi kan total ada tiga, duanya lagi itu yang tempat kolam renangnya ada perosotannya, jadi kita bisa juga kesana. Mirip-mirip waterpark lah. Cuman sayangnya mereka itu dua-duanya masih pada tutup, jadi literally yang deket rumah kita doang yang udah buka sejak covid. Jadinya di setiap tempat itu yang ada buat playground pool gitu-gitu semuanya ada plus minus sih. Kayak di tempat aku ya minusnya nggak ada perosotan di kolam renangnya buat anak-anak main, tapi plusnya itu kita suka banget sama playgroundnya, sama splash padnya, gymnya juga bagus banget. Tapi di tempat lain anaknya dia kayak water park gitu, poolnya bagus. So semenjak kita move in, kayak udah almost 2 bulan kita tinggal di rumah baru, ini pertama kalinya nih kita bakal ngunjungin kolam renangnya gitu. Sama ini kan cuma ngunjungin playground sama splash pad doang. Even ke gym kita belum sempat, jadi ini first time banget ke pool. Udah sayang. Tuh liat nih guys, ada muka aku di situ. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. Ya, enak banget juga sih di luar tuh lagi 71. By the way, kemarin aku tuh sempet aku actually belum nunjukin ke vlog ya, Beb. Aku belum ngasih kalian nih kalau akhirnya aku beli GoPro lagi. Ini buat Romeo kan, dia suka naik sepeda gitu-gitu loh, jalan-jalan naik sepeda, naik motor. Nah, jadinya kemarin dia sempet, salah satu wishnya tuh dia punya GoPro. Jadi aku surprisein dia, aku beli GoPro. Dan iya sayang, dia udah hampir banget beli sendiri. Aku udah kayak takut banget, padahal kayak aku udah beli, literally udah sampai rumah, tapi aku belum kasih ke dia. Jadi aku langsung cepet-cepet kasih deh, biar dia gak keburu beli lagi. Kalau gak kan gak lucu, jadi punya dua ngapain gitu kan. Jadi kita beli GoPro itu buat kayak sepedaan, buat ntar kita kalau mau hiking gitu-gitu yang ya. Dan aku juga beli actually satu lagi, ini tuh yang kayak versi murahnya gitu di Amazon. Cuman ini benar-benar murah deh, $37 gak salah yang, pokoknya kayaknya gak nyampe $40, murah banget. Dan ini aku beli tuh buat Ethan Clayton, karena mereka kan sekarang udah suka banget buat kayak nge-vlog gitu, apalagi kalau lagi di
apa kolam renang gitu, kayak playground, waterpark. Jadi ini aku beliin yang kayak biar aku nggak sayang aja kalau sampai anak-anak pegang terus kayak jatuh atau apa, biar nggak terlalu sayang kan. Kalau GoPro kan aku kayak nyesek banget kalau sampai kenapa-napa. Jadi aku beli yang versi murahnya ini, tapi aku baru nyadar dari tadi aku buka kaca kayak bakal berisik banget kalau ngomong sambil buka kaca, jadi aku tutup lagi. Cuman yang intinya ini aku beli buat anak-anak pegang, dan surprisingly reviewnya tuh bagus banget. Kayak pokoknya banyak banget yang kayak nggak nyangka ini tuh cuman harga segitu doang gitu. Jadi aku penasaran pengen cobain kayak beneran sebagus itu atau enggak. Maksudnya ya pasti kita nggak bisa expect banyak lah ya dengan harga $37. Ya less than $50 itu tuh pasti kan kayak nggak mungkin sebagus itu juga. Tapi kayaknya ini more than what we expect gitu deh, kalau dari reviewnya. Jadi mari kita lihat nanti. Gemes bombo, gemes. Bangun deh, air deh. Ya jangan dibawa nanti basah itu. Ini sih gue kayak mau berenang nih, pertama kali kayak berenang dia. Udah pakai baju renang tuh dalam. Tenten juga udah sampai ketiduran di mobil. Pakai sayang, let's go. Itu dia poolnya di situ. Yay, we're here. Asik. Iya dingin ya. Kayak mau berenang. Kita cari yang cetek yang berarti yang ini ya. Tuh, cuma 2 feet. Sendalnya taruh sini, tasnya Ete taruh sini. Iya, baru berenang. Ini punya Daddy. Ke kalian mana aja renang kalian, si gemes. Wih, asik Ete. Iya, berenang situ ya, main ya. Pinter. Nih, Tenten pakainya nih, padahal jumper nih. Dia tadi bilang, kasihan kalian kedinginan, Bi. Padahal sebenarnya dia nih yang kedinginan nih. Eh, ngaku aja deh, anaknya mah excited pengen ketemu air nih, bapaknya gak mau ya. Yuk, nih ada pakai ini nih, seru nih. Dari dulu Clayton bayi bukan sini, Pak? Dari Ete ya? Dari Ete apa Clayton ya, lupa deh aku. Hati-hati, Sah. Gemes nih, pakai baju renang pertama kali. We were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. Asik banget nih. Adik asik banget. Wih, seru ya. Sama kakak ya. Jangan keras, jangan kenceng-kenceng kakak. Adiknya belum berani. Pelan-pelan ya. Wih. Ini acara pertama kalinya nih. Gak apa-apa kalau ada mami. Mami mau ikutan sama adik. Ini pertama kalinya nih kita ke pulang deket rumah. Iya deh, asik deh. Seru banget sih adik. Wih, tawa-tawa bila sih. Wih, seru ya. Sini Tenten. Acik. Suka air ini. Semua anak-anak mami demen berenang ya. Demen banget nih berenang nih. Ya sayang. Suka banget berenang deh. Tenten. Iya kakak Tenten. Na 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 na. Udah pinter banget tadi. Na 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 na. Sayang adek. Merry na merry na merry. Cita marasi. Kayak ya. Wow, wonderful. Pasrah kali ya, mau dibawa kemana sama kakak Ete. Jadi tadi tuh masih bagian dangkal, di bagian sana ini makin lama makin dalam. Jadi aku pegangin Ethan. Ya so kita ya kesana lagi gak apa-apa. Ini makin lama udah makin dalam, Ete hati-hati. Kalau mau berenang sama mami gak apa-apa kesana sayang. Mami pegangin, waktu kecil juga kan inget gak mami yang gendongin Ete. Ya Ete ya, sekarang juga Ete masih kecil gitu. Sini dong ngadepnya ke guysnya dong. Mami, ntar belajar berenang sama mami ya. Oke? Katanya Daddy mau bikin kolam berenang. Ayo kalau bikin kolam berenang harus belajar berenang ya. Oh iya tuh Tenten tuh. Tenten kenapa? Mau ke sana? Sini Tenten sayang. Kakaknya udah bisa nih. Udah bisa jalan. Bisa jalan belum? Udah dalam. Hati-hati, ke sana yuk. Lehernya Ete barusan.
It's nice and warm. Enggak berani deh tadi sih tenten sampai aku bekep baru pasrah. Ya. Enak kan? Ayo kok. Ade udah sama dedinya by the way kali ya. Dingin ya? Ini dingin. Iya tuh dedi di situ lagi ngatin Ade. Udah naik, naik kalau mau beli naik. Kayak gue pengen berenang beneran bentar sebelum gelap. Pengen beneran kayak olahraga gitu terus bolak-balik berapa kali. Dulu tuh aku sering banget kayak beneran berenang gitu. I wanna give you a million things cause isn't love what it's all about. And how to make you smile again something that I wanna figure out. Ya, sampai juga karena udah mau berenang. Dari terakhir anak-anak dari tadi udah mau balik. Ya, yuk. Dingin sayang. Dingin enggak? Tuh Ade udah ready mau pulang. Yuk, let's go yuk. Nah, pada Devi. Coba lihat nih. Ketawa-tawa sendiri tuh. Seneng ya. Seneng berenang pertama kali ini langsung merah lihat tuh. Hidungnya langsung merah sih gemes. Bibinya langsung merah kayak pakai blason. Aduh gemesnya. Padahal panas gemes cintaku. Iya, Bi. Kita datang sebenarnya tadi emang udah enggak panas. Kita datang udah enggak ada matahari. Tadi pas siang. Pas siang iya, siang panas. Bareng kesini. Iya, yuk let's go yuk. Oke, guys. Kita officially done berenangnya. Gila aku udah hilang suara sekarang makin hilang lagi. Kolamnya bagus sih, kita suka banget. Ini udah kayak jadi private punya kita sendiri, saking udah enggak ada orang lagi selain kita di sini. Tuh udah enggak ada orang, jadi kayak punya kita banget ini. Tadi pas kita datang ada kayak 2 orang di sana, tapi abis itu mereka langsung pergi. Jadi enggak lama setelah kita datang pergi. Ini by the way, aku tadi lupa ngasih tour ke kalian. Kolam renangnya. Jadi tuh intinya ini yang buat anak-anaknya nih yang udah paling dangkalnya. Terus ke sana itu kan air mancur tuh buat ke yang kolam yang lebih dalam. Nah, bagian sini ini masih kayak cetek gitu. Terus bagian yang pojok-pojok ke situ juga cetek karena kayak tangga gitulah. Jadi anak-anak dari tadi main-main di tangga sini juga enggak apa-apa. Dan ini tuh dikasihin kursi-kursi buat chill gitu, seru banget. Sama di sana juga ada, nah makin sana kan makin dalam. Terus tengah sana juga itu dikasihin kayak tempat-tempat duduk, padahal itu tempat yang lumayan dalam tapi kayak ada batunya gitu buat kita bisa naik terus duduk-duduk. Terus sana juga tuh ada kayak tangga lagi sana muter. Tengah-tengah situ ada jalanan gitu. Sama ke sana udah kayak ada pagar gitu buat kita ke lake. Jadi lake-nya di sana. Jadi kolam berenang pemandangannya lake. Seru banget. Dan di sana tuh ada kayak pasir-pasir buat main volley tuh. Ada kayak gawang, gawang sih. Apa net volley. Terus ini juga kalau lagi terlalu kepanasan, matahari lagi terik banget, kita bisa chill di sini. Jadinya teduh, enak. Itu si gemesnya bayinya ini bakal selalu jadi baby nih, Bi. Babynya Mami Dede nih. Did you have fun? Iya. Ini pertama kalinya berenang nih, acik ya, ke swimming pool pertama kali. Biasa cuma di bathtub ya. Iya, tayang. Kita lagi recording. Bilang dong, kita udah sampai mana? Pantai. Pantai, guys. Buang. Galveston. Galveston. Ethan. Ete. Kakate. Ethan. Ete. Ethan. Ete. Kakate. Ete. Asli, guys. Kita random banget. Kita sekarang ada di pantai. Galveston Beach, di situ piernya. Gila yang enggak direncanain malah jadi yang ya. Kita tadinya tuh mau cuman grocery shop doang, terus mau beresin pantry, ujung-ujungnya Romeo bilang, "Bab, besok aku udah kerja, kita jalan-jalan dulu yuk." Enggak apa-apa, sayang. Bawa aja. Bawa ke tengah-tengah situ yuk. How about Daddy yang bawain? Oke, so kita berhenti di sini buat taruh barang-barang. Jadi di sana itu piernya bisa kayak main-main. Kayak semacam theme park gitulah, guys. Tapi nya lagi tutup. Ini hari Selasa dan mereka tutupnya hari Selasa memang. Wah, jadi ya kayak lagi enggak. Ini pasti kalau lagi buka rame banget nih, seru banget. Hai, Tenten, ready to play? Gemes banget.
Ya ampun. Gak sabar, Bi. Gak takut air ini ya. Aduh, ya ampun. Seneng ya. Kayak itu batu, Sang Daddy. Kemarin sama Mie-nya, swimsuit-nya. Wih, asik banget, Wih. Wih, bisa taruh handphone di sini. Waduh, asik kok. Pak, bobonya enak nih nanti malam, Wih. Iya, Wih, marah aja, Wih. Aduh, seru amat ini. Sang Daddy seru amat ya. Kayak, kemana kayak? Kemana ini adek? Mampu, gede banget ya. Tempat rangkaknya gede banget ya. Jadi, ayo lihat. Itu namanya apa kita tulis di sini? Namanya Ethan. Boleh. Ada burung ya? Pi bersih sih, Pi. Bagus ya. Kenapa tentar? Kita lagi di Galveston Pier Beach. Gila, kita random banget loh. Kemarin kita main air di pool, sekarang kita ke pantai. Ini tuh benar-benar kayak nggak direncanain. Emang dasar yang unplanned tuh biasanya malah lebih jadi. Tuh Dedek lagi asik makan snack ya. Nggak asik makan chips ya, Dek. Oh iya, mau apa, mau apa? Mau apa sayang? Mau apa sayangku? Iya, mau apa? Nih mau lagi? Mau yang lain? Mau yang lain, sayang mami? Ade sama mami matching loh, lemon-lemon tuh. Tuh celananya Ade lemon tuh. Matching sama mami ya swimsuitnya ya. Oke, jadi itu awalnya tadinya tuh kita nggak berencana sama sekali ke pantai. Hari ini tuh rencananya kita cuma pengen grocery shopping and then mau beresin pantry. Tapi tiba-tiba lagi di jalan, Romeo secara random dia tuh sekarang udah jadi adventurous banget kayaknya semenjak sama aku. Karena tipenya dia tuh aslinya kayak super prepared, semuanya harus di plan. Dia nggak suka yang dadakan-dadakan. Tapi nggak tau kenapa semenjak sama aku dia kayak malah lebih sering dadakan akhir-akhir ini. Dan jadi kayak adventure gitu kita. Jadi tiba-tiba tadi yang bilang, besok aku udah kerja nih, Bab. Kita jalan-jalan dulu yuk, gitu. Jadi tadinya awalnya kita mau rencana ke mana? Ke downtown, tapi mikir-mikir udah downtown udah beberapa kali ke yang lain yuk, gitu. Terus dia yang bilang, mau ke pantai nggak, gitu. Ya udah ayo langsung deh, kita akhirnya ke rumah ngambil anduk, baju renang, gitu-gitu. Kita langsung cus ke sini. Ini tuh 1 jam dari rumah kita, Galveston Beach. Tuh, bagus banget sih. Ada biarnya juga di sana, jadi bisa anak-anak kapan-kapan kalau kesini dan PR-nya lagi buka kita bisa main, ngede ya. Terus banyak restoran juga. Kita kayaknya udah lumayan lapar nih abis ini kita pengen makan. Iya sayang, kita datang kesini juga udah sore ya. Jadi bentar lagi udah sunset. Yang penting sempet deh main-main tuh. Romeo juga mau vlog gue kan. Mainnya asik ya. Asik mainnya. Dan lagi buat apa? Lagi buat apa? Rainbow. Jadi, ini lihat. Iya. Lihat. Apa ini? Air pasir. Oh, air pasir. Ada burung kakak itu tutupan babi. Mau minum itu air. Iya, Sang Daddy ya. Kakak tutupan itu lihat. Kakak ada itu pasir, pasir itu ambil. Wow, kayak cool. Iya. Iya. Magic. Magic ya. Iya. Kita lagi di Galveston Beach. Tuh ada pirnya di situ, ada baby di sana sama Kalia. Kesananya ada Jamaica Beach. Ini salah satu pirnya di sini. Oh, bi, apa yang burung? Hey. No. No. Apa yang burung, bi? Ya ampun, bi, kalian bisa lihat kalian, bi. Kalian berdesar, bu.
sih yang kalian mau diattack burungnya. Hati-hati. Iya. Banyak banget di atasnya kalian lagi. Iya, Bi. Terus kalian cuma lihat ke atas, bingung. Iya, Nade. Ya ampun. Bingung kok gue rebutan sama burung makannya, Mak. Katanya. Hai, Nade. Pantainya bersih, guys. That's the most important thing. Ya, takut. Lihat nih, tonton lihat nih. Lihat nih, ada clam, I think namanya ini ya. Lihat nih, bagus enggak? Oh. Oh, itu bisa dibawa. Bagus enggak? Tuh. Bird attack. Anjing. Wah, seneng ya di pantai ya. Seneng ya. Seneng di pantai ya. Ya. Iya, itu main air. Macet amat ini. Main pasir ya? Iya. Nih, kita bisa bikin ini nih. Aduh. Lepas kita. Kena di mulutnya. Kurang ini. Kurang madi. Oh, madi. Madi. Kalau dia tambahin air baru dia bisa stay, hey. Bentuknya hard. Ayo. Oke. Okay. Kita tambahin air lagi, Tin. Enggak bisa tetap tuh. Sih? Oke, okay, sekarang aku beneran mau ke pantainya, airnya. Wih, asik Tenten. Iya, kita main air. Wow, Tenten lagi main air. Ada bubble. Oh, ada bubble. Mana bubble-nya? Di situ bubble. Oh, di situ ada bubble. Iya ya. Tuh banyak buih-buih ya. Wow. Seru banget. Iya, coba. Coba Tenten sama Mami yuk, kesana yuk. Bisa Mama main air. Tenten main air. Wih, asik ya main air di pantai. Aduh dudu. Aduh bayi Mami udah dibandel up kayak gitu. Kecian dingin. Oh iya, Jun, abis ini kita udah selesai ya. Kita harus cari makan, oke? Cari makan yang anget-anget. Oke, dede. Hai guys, kita udah selesai dari beach. Sekarang mau nyari makanan. Deket sini ada kayak seafood gitu. Seafood and Kajun, jadi kita pengen cobain. Reviewnya sih bagus banget. Tuh, anak-anak juga udah pada kelaparan di belakang, jadi pada ngemil dulu.
enak. Anak-anak udah sampai restoran, masih makannya Cheetos. Kita udah sampai di restoran seafood. Jadi dia kayak oyster restoran gitu. Oke guys, kita udah selesai makan dan our last stop sekarang ke Walmart karena kita harus belanja grocery. Dan actually besok itu aku bakal ke dentist, aku bakal apa ya diperiksa gitu karena aku kayak ada impacted wisdom tooth yang sakit banget sekarang karena udah tumbuh tapi nya miring gitu, kayak nabrak gigi yang lain jadinya. Aku mesti kayak persiapan nih besok, ada kemungkinan aku dicabut giginya, jadi aku takut banget. Aku mau persiapin makanan just in case aku lagi recovery nggak bisa terlalu banyak apa ngapain. At least aku siapin makanan yang udah kayak ready to eat gitu buat anak-anak. Hey, beli strawberry, anak-anak temen strawberry. Ini satu. So kita harus lanjutin pakai handphone karena ternyata kamera aku lowbat. Ambil juga ini anggur. Oh, hai sayang. Belepotan ini lagi. Belepotan Cheetos. Apa, San? Ya, sorry tadi gua mobilnya. Oh, enggak apa-apa. Kan tadi bobo, iya mami tahu. Tadi bobo. Iya, enggak apa-apa sayangku. Ntar lanjut bobo lagi ya. Oke. Ini yang selalu banget aku beli adalah kale. Kita suka kale. Tumis enak banget nih. Ayo sayang, let's go. Kamu banana ya? Tentem suka sekali tuh. Kali aja aja. Tadi itu lagi di restoran dia suka banget sama side-nya gitu. Ada roti yang kayak dikasih butter gitu loh. Dia tuh pengen beli aja ini terus kita bisa bake sendiri pakai butter. Itu suka yang tadi ya Teh? Suka yang tadi? Iya. Gede. Itu gede. Suka segini gini cuma $1. Anak-anak suka makan cheese yang ini nih. Ini sayangku, bentar ya, kami cari makan cheese sampai kita selesai. Oh, itu dia di atas. Dan cobain ini nih, kayaknya anak thick and fluffy waffle. Saya cuma yang penting ada yang gampang. Nih, berapa suka yang Italian-Italian gini loh ya, maksudnya biar bisa langsung campur sama pasta. Iya, kakaknya mau yang mana? Iya, itu yang ini aja ya, four cheese ya. Makanan aku zaman college dulu, Bih. Beli apa itu? Iya, boleh sayang. Tuh, kembaran sama kakak. Iya, bedanya. Tenten tunjukin dong, guys. Lihat, guys. Show, guys. Lihat, guys. Warna apa? Tuh, lihat, guys. Warnanya black. 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 Itu tuh, guys, guys. Bilang apa ke guysnya? Guys, look, kita. Guys, look. Spider-Man. Spiderman. Jangan teriak-teriak udah malam. Spiderman. Gitu ya? Spiderman. Iya. Yeah. Spiderman. Oh, kita mau beli pasta juga. This is small. Oh, oh, mau beli itu ini ya? Bikin small ya? Spagetinya gede banget nih dapat banyak. Mami biskuit ya. Coklat. Iya. Itu small. Lihat. Ya. Itu kayak kakak-kakak beli small. Iya udah ya, kita bikin di rumah yuk. Iya. Oh, itu kayaknya kegedean deh, Beb, marshmallow-nya. Banana. Ya ampun, lucunya. Banana. Gemes. Gila, guys. Sekarang udah kreatif banget ya. Ada ini dong, protein shake buat yang anak-anak punya. Dulu kan kayak gini nih, kayak coklat, vanilla, strawberry. Sekarang tuh udah sampai ada rasa Fruit Loops. Rasa Crave ini tuh yang anak-anak gitu loh, serealnya. Dan kayak anak-anak pasti suka. Wow, aku aja kayaknya tertarik gitu. Ini menarik banget, sumpah. Krispy Kreme donat ada di Walmart. Wow, kok aku baru tahu sih yang kemana aja? Ya, coba ya, deh. Officially done, saatnya bayar. Let's go. Habis itu pulang kita, bayar sendiri aja.
Hai sayang, kita udah bayar nih. Jadi gak pulang aja. 1 jam dari sini kita pulang. You say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.